Hai, saya Dandi, mahasiswa dari Universitas Kristen Maranatha jurusan Akuntansi. Kali ini saya akan membahas tentang peluang Indonesia di tahun 2030. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa krisis 2008 kemarin merupakan krisis yang terparah sejak 100 tahun terakhir dan melibatkan 3 negara seperti Amerika Serikat, Eropa, juga Jepang terpuruk. Namun memunculkan nama baru yaitu Asia. Menurut DPS Insight, Asia menciptakan zona Eropanya pertama kali akan ada di 2023 dan 2031 serta 2038. Menurut riset dari DBS Group Research, bahwa gejolak ekonomi tidak akan membawa krisis Asia kembali ke tahun 1997, namun akan terus memperkembangkan ekonomi Asia hingga ke 2030. Dan di sini juga saya akan mengajak para generasi muda untuk lebih inovatif dalam bidang digital di Indonesia. Dan jika teman-teman semua suka video ini, silakan klik dan share video ini. Terima kasih.